Oke guys, balik lagi sama V di channel V Techno. Dan di video kali ini kita akan bermain lagi Aspal 9. Oke guys, jadi di video kali ini itu kita akan bermain lagi di ajang spesial, tapi bukan yang ajang Vision 1789, tapi lebih tepatnya itu di sini kita akan bermain di ajang yang ini ya guys ya, yang ajang Konisek Regera ini teman-teman. Karena apa? Karena di ajang yang Vision 1789 itu gue udah mainin di offcam juga, gue udah sampai di tahap yang keberapa ini guys? Gue udah sampai di tahap yang kelima by the way ya. Tapi yang tahap kelima ini gue belum selesaiin semua, baru 2 res aja. Dan di sini itu gue nunggu juga untuk yang tahap keenamnya gitu guys. Karena tahap keenamnya itu juga belum rilis ya, atau belum untuk bisa kita mainin gitu guys. Nah, jadi di sini itu gue akan bermain aja di tahap bukan yang ini ya, yang bukan Vision 1789, tapi di sini kita akan bermain di yang ini ya guys ya, yang Konisek Regera ini guys. Karena ternyata itu sama aja guys. Di sini juga ada tahap-tahapnya juga ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini itu di ajang spesial Konisek Regera ini juga ada tahap ke 1, 2, 3 dan seterusnya gitu guys. Oke lah, di sini kita langsung aja main ke tahap yang ke 1 ini ya guys ya. Oke, di tahap yang ke 1 ini, di sini itu kita cuma harus mengalahkan waktu-waktu aja guys, kalau untuk yang ajang Konisek Regera ini ya guys ya. Dimana di sini itu kita harus kalahkan waktu 2 menit, terus kita harus kalahkan waktu 1 menit 58, 1 menit 57, 1 menit 56 dan sama menangkan balapan juga guys, yang beda itu cuma itu doang ya. Oke lah, di sini kita langsung saja coba main. Dan di sini itu kita juga bisa menggunakan mobil gratis, yang apa yang namanya mobil gratis yang dipinjemin gitu ya guys ya, dipinjemin sama Game Love, yaitu adalah mobil Konisek Regera itu sendiri teman-teman. Oke lah, di sini kita langsung squeakan saja mainnya guys ya, tanpa berbasa-basi lagi di sini. Dan by the way, ini mobilnya juga bisa diupdate seperti guys, tapi di sini kita nggak usah update lah ya. Kita coba dulu aja mobil ini ya. By the way, gue recordnya tanggal 12 April. Ini mau maghrib guys, gue sambil ngabuburit gue record sekalian ya. Tapi mungkin gue akan uploadnya itu tanggal 13 April ya. Oke lah, di sini kita langsung skuikan saja teman-teman. Ini dia, let's go. Oke, nice. Berarti kita harus bisa lebih cepat dari 1 menit 56 itu guys ya. Ya, paling lambat-lambatnya itu 2 menit guys. Oke, let's go. Nice, kita masih nomor berapa nih teman-teman? Kita masih nomor 2. It's okay, let's go baby. Oke, nice sekali teman-teman. Let's go. Hey. Oke, mantap sekali, kita ambil juga ini, bos. Nice sekali. Sekalian gue habisin suara ini ya, guys ya. Lagi puasa kita berteriak-teriak. Manja. Oke, nice sekali, di sini kita masih nomor 3. 2. Let's go. Berputar-putar kah? Nggak bisa dong, udah telat, guys. Oke, it's okay, kita masih nomor 3. Mantap sekali, mantap jiwa. Nice move, sabar aja intinya guys, sabar aja, santuy tapi barbar juga. Let's go, kita masih nomor 2 di balap lagi, kita nomor 4 lagi dong. Parah sih. Oke, kita barrel lagi teman-teman, mantap sekali di sini. Let's go. Oke, nice sekali, ini dia. Waduh, masih di balap lagi dong. Parah sih. Oke guys. Kalau ini gue untuk balapan pertama ini, jujur ya, gue nggak ngincer langsung menang ya. Di sini gue coba ngincer dulu apakah dengan waktu 1 menit 56 itu kita bisa capai atau enggak gitu ya guys ya. Oke, kita coba dulu aja apakah bisa mencapai waktu 1 menit 56 ya guys ya, lebih cepat dari waktu tersebut ya guys ya. Oke, let's go. Di sini udah di angka 65% untuk jaraknya, dengan estimasi masih 1 menit 20 detik kan nih guys. Bisa enggak nih? Enggak tahu juga ya. Oke lah, kita coba dulu aja. Let's go. Apakah, oh my god, apakah bisa gitu ya guys ya. Let's go, mantap sekali, mantap juga, berputar-putar seperti Avatar The Legend of Aang. Mantap sekali di sini teman-teman. Oh my god, udah hampir 1 menit 40-an nih guys, dan ini udah mau finish juga sih sebenarnya sih. Oke lah, kita coba dulu ya guys ya. Let's go. Waduh, udah 1 menit 45 guys, dan ini udah mau finish sih. Apakah kita bisa mencapai 1 menit 56 teman-teman? Let's go. Waduh, gila. Mana nih? Oh my god, 1 menit. Oh shit man, 1 menit. Oh my god. Oh, ternyata cuma 1 menit 59 dong. Parah sih. Di sini kita berarti cuma satu doang guys, kalahkan waktu 2 menit doang ya. Yang lain kita belum bisa teman-teman. Oh my god guys. Oke, kita next dulu lah ya. Kita coba sekali lagi teman-teman. Oke, kita mendapatkan apa ini? Cuma satu ya. Ini doang guys, apa namanya, kartu langka untuk akselerasi ya. It's okay guys, it's okay.
Kita langsung next lagi aja guys. Oke, kita main yang kedua kalinya di sini. Apakah Vtekno bisa mengalahkan waktu 1 menit ya 58 kalau enggak yang 57 gitu ya guys ya. Karena di sini gue baru saja cuma 1 menit 59 teman-teman. It's okay. Let's go kan saja di sini ya guys ya. Oke, oh my god. Seperti dari atas awan gitu ya guys ya. Let's go, let's go, let's go di sini. Ini adalah race kedua kita teman-teman. Mantap jiwa di sini. Kita langsung saja mencoba untuk sabar, santuy, tapi barbar juga ya guys ya. Let's go, let's go, let's go di sini. Nice, kita masih nomor 2. It's okay, nggak apa-apa guys. Oke, okay, mantap sekali. Waduh, agak-agak ini guys, agak ngelos ya tadi ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Di sini kita langsung saja udah nomor berapa nih, nggak penting nomor 4, 3 ataupun 2 ataupun 1. Kita di sini fokus dulu aja ya. Kita dulu apa fokus dulu untuk bisa, kalau nggak 1 menit 58 kalau enggak 1 menit 57 itu udah bisa. Kalau enggak sekalian 1 menit 56 gitu ya guys ya. Let's go, let's go aja di sini. Mantap jiwaku. Oke, okay, let's go. Nice. Mencoba saja di sini. Let's go. Oke. Okay. Enggak penting kita nomor berapa, teman-teman. Oke, okay, mantap sekali. It's okay. It's let's go. Nice. Kita mencoba untuk barrel. Mantap sekali dengan kecepatan cahaya. Cahaya ilahi, teman-teman. Let's go. Oke, okay, kita ambil tabungnya. Mantap jiwamu. Oke, okay, let's go. Kita masih nomor 1 2 3 sekarang malah dong. Wah, dibalap lagi dong, malah sekarang 4. Oke, enggak apa-apa. Di sini kita hanya fokus saja untuk bisa mengalahkan waktunya ya guys ya. Waktu 1 menit berapa, teman-teman? 1 menit 58 sama 57 kalau enggak sekalian sama 56 sekalian ya guys. Tapi di sini kita coba saja fokuskan ke 1 menit 580 ya. Apa kita bisa atau enggak gitu ya guys ya. Let's go. Mantap sekali, kita akan knockdown. Oke. Nice sekali di sini, kita masih di angka 76% untuk jaraknya dan ini udah 1 menit 30-an. Apakah kita bisa atau enggak? Gue enggak tahu ya guys ya. Let's go, let's go aja di sini. Oh my god guys. Oh my god. No. No. Apakah bisa enggak nih guys? 1 menit 47 kita udah di angka 90%an, 92. Oh my god, ini dia teman-teman. Oh my god, mana nih finishnya woi? Itu dia 1 menit. Oh my, malah lebih malah lebih parah dong. Gimana ini bor? Aduh, oh my god, parah sih, parah sih, gila sih, gila sih, gila sih. Malah 2 menit guys, kita malah nggak dapat apa-apa dong. Oke lah, ini ajang lumayan susah ya. Ya mungkin waktunya benar-benar sangat mepet sekali nih guys. Wah parah sih, tapi kalau misalkan kita bisa ya guys ya, ini lumayan banget jan ini. Nggak apa-apa guys, ini kita seharusnya kalau kita bisa mengalahkan waktu 1 menit 58 ya, kita bisa mendapatkan blueprint mobil kelas S ini guys, 5 ya, itu lumayan banget guys. Dan ini juga kredit 15.000 kali 5 itu 75.000 guys, lumayan banget ya. Ini juga tokennya sama satu blueprint, tapi it's okay lah, di sini kita mencoba saja di ajang ini. Ternyata ajang yang konsep ini menurutku lebih susah. Apakah mungkin karena ini guys? Karena di sini itu kan ada ini ya, ada kayak kita harus upgrade mobilnya dulu di sini. Ini kan mobilnya belum yang max ya. Apakah kita harus upgrade dulu supaya kita bisa untuk menyelesaikan atau mengalahkan waktu yang udah ditentukan tadi ya, 1 menit 58, 1 menit 57 ataupun 1 menit 56 gitu ya guys ya. It's okay, di sini kita cuma mencoba ajang ini, dan ajang ini menurutku lebih susah dari ajang yang Vision 1789 ya guys ya. Dan juga segini aja dulu untuk video kali ini guys. Terima kasih banget buat kalian semua udah menonton video ini sampai akhir. Intinya di video kali ini gue cuma ingin mencoba ajang spesial Koenigsegg Regera ini ya guys ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share serta subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Vtekno ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. By the way, ini udah mau buka guys, udah jam 17 ya guys ya. Di sini gue mau buka dulu guys. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.